Selamat datang di channel Fijimi. Iya, seperti yang gua bilang sebelumnya di video tutorial cara rekam layar internal di Genshin Impact sebelumnya, gua pernah bilang kalau gua bakal memainkan Genshin Impact ini ulang dengan karakter dengan akun yang berbeda. Dan ya, langsung aja kita mulai aja. Di sini gua beli server yang Asia dan klik mulai. Di akun pertama gue sebelumnya gue memakai karakter yang cewek. Mungkin di sini gue bakal coba pakai karakter yang cowok. Sip. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the grafiknya next world, ke default lagi kayaknya ini. Your path was blocked by some unknown god. Enggak tahu juga. Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Veteran di sini yang gue maksud kemarin, gue lupa nama cewek musuh ini itu siapa gitu. Nah, sini mulai nih. Waktu itu aku Mihoyo gue pilih kartu yang cewek. Kalau sekarang di akun kedua gue sekarang pilih akun yang cowok. Namanya Bizumi aja kayaknya ya. Bizumi. Ini aja lah. Bisa diganti ini nicknamenya. Yep. Oke. Okay. Sama nggak ya? Oh, sama nih. Jadi masukin. And just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. Terperangkap di sini. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone. Until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Oke. Itu gameplaynya. Saya kanan kiri dulu dan memperkecil kameranya terus ngezoom lagi set. Yep. Oh buat kerat. Oke. Lompat ngindar dan pas awal gua main dan lihat grafik yang simpeknya gila banget sih ini pantainya bener-bener natural banget. Biasanya sih ikutin Paimon dulu. Cuman di sana tuh di balik batu itu tuh ada peti. Gue masih inget banget. Mungkin kayaknya masih ada lagi. Masih ada peti di sana kayaknya. Cuma gue ikutin Paimon dulu. Soalnya gue harus ke teleport. Cari teleportnya dulu biar gue bisa cepet langsung ambil petinya ke teleport nanti. Iya lupa dulu. Kita training battle-nya dulu.
Oke. Suruh big tas. Sip. Kan tombol interaksi saat dekat dengan waypoint. Iya, waypointnya gue butuh weapon dulu. Buka world map. Terus pilih teleport waypoint yang sudah terbuka untuk teleport ke lokasi tersebut. Oke, siap. Gue pengen ke peti itu. Penasaran aja sih, petinya masih ada atau enggak. Bentar. Lihat petanya dulu. Oh iya, sip. Emang kalau nggak ada juga, gue datang ke sana nggak apa-apa, lu ntar teleport lagi aja. Ya sini dulu kayaknya. Di mana gue ya? Ya sini kayaknya. Cuman nggak kejauhan apa ya? Bener nih, apa mbak? Kok gue ragu sih? Ada peti di situ. Kayaknya sih. Waktu di Akumi Hoyo gua yang cewek itu gua pernah dapat peti di situ. Coba ya di sini aja deh, sudah ada batu kecil nih buat checkpoint gua istirahat stamina nya dan jangan gunain ini apa berenang cepetnya ya, bisa nguras stamina banget nanti cepet kurang. Main sabar aja berenangnya kayak gini. Pikir bisa nyelam loh ini di karakter Genshin Impact, ternyata enggak kayak enggak. Sampai lah, bisa. Sip. Pas kan. Istirahat dulu. Nah, di balik sini nih ada peti, balik batu besar ini nih. Mudah-mudahan ada. Is. Manjat aja lah. Tuh kan enggak bener. Petinya. Precious chest. Precious chest. Ada yang bagus sini loh. A reward on the road. Langsung buka menu karakter. Oke, siap. Menu karakter dulu, kita lihat artifaknya. Tuh kan dapat iniannya apa, crate-nya apa sih ini ya, kayak artifaknya lah, langsung kenakan aja lah. Ini juga tambah HP ya dia. Tuh ini masih kosong, senjatanya belum dapet ya. Emang ganti. Oh iya, kemarin gue dapat senjata sih di sini yang pakai pun cewek gue. Senjata pedang bintang 2 kalau nggak salah. Dapat mora sama pemogem. Gitulah. Ini ya teleport aja mendingan. Bentar. Teleport aja lah. Daripada gue stamina lagi terus star bisa koit. Kesian tak karakternya. Sip, udah sampai. Kita lanjut ikutin payment dulu. Sambil koleksi ini nih, si lizard tail juga, item-item yang ngebling-ngebling. Sama cari-cari chest juga, kadang suka ada chest common chest gitu. Tapi gua lupa chest-chestnya ada di mana aja. Siap. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. Sudah sama ada. We're off to gitu. A statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Dari Sepor Archon katanya di depan sih Sepor Archonnya. Dan belum ada. Gua roaming dulu.
sama petiknya itu ada ngebleng tuh. Yep, jamur. Kata jamur bagus ya kalau buat dimasak juga. Bentar. Iya, nggak petinya kok nggak ada ya. Gua juga lupa petinya di mana. Mau ke atas juga masih belum dulu. Gua harus naikin levelnya dulu. Sana soalnya bisa langsung battle. Tadi situ ada petinya juga kalau nggak salah. Tapi harus ngadepin bosnya dulu. Bos sih kayak mini boss gitu level 18 kalau nggak salah. Buahnya juga bermanfaat nih si Sunset Ia ya. Bisa nambah HP dia 300. Kalau nggak 300, 500 lupa gua. Mushroom, ambil lagi. Mushroom sama bunga di sini juga ada. Bunga mint sama sweet flower. Main. Sip. Mana Paimon host? Langsung dihadapkan dengan sebuah kota di depannya. Membangun benar-benar bagus sih. Maksudnya ciamik banget. Sip. There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Okay, among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. Okay. Prolog bagian 1, pengembara yang menangkap angin dimulai. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Oh, ada boberi juga nih bagus katanya. Buat mat. Oh, ada itu apa tuh rubah kecil. Slice dulu lumayan dagingnya walaupun sedih juga sih mau membunuhnya. Tahu Mitch sip. Dulu lah lihat item-itemnya dulu sama chestnya kok gue lupa sih naro lihat chestnya itu loh ada di mana-mana chestnya. Oh tuh ntar Paimon. I see the something. Chess. Sip. A reward on the road. Oh, mid enchantment or. Coba kita lihat dulu. Oh, ada buku. Aduh, bentar. Ini buku buat naikin XP kok nggak salah. Enggak ya? Iya. Aduh. Coba lihat di artifact-nya. Baru kah? Nggak ada kan? Oh, udah. Udah juga. Iya sih. Salah juga ada mbak diri. Ada mirip-mirip itu. Iya tuh kayak ada roh itu. Lumayan kalau kita ikutin bisa dapat petinya. Coba kita ikutin dulu. Bentar. Ayo roh mau dituntun sampai kemana? Nah dulu bentar, gue ikutin rohnya dulu coba. Tuh di Teyvat makhluk yang disebut Shelly dapat ditemukan di mana-mana. Jika kamu mengikuti mereka dan membantu mereka sampai di tempat tujuan akhir mereka, mungkin sesuatu yang istimewa akan terjadi. Sip. Baca itu aja bisa dapat primogem bagus sih. Aduh lah, kembali ke quest dulu gue penasaran. Disuruh manjat pohon dulu, cuman dia turun lagi. Mana roh? Naik. Oke.
disuruh ikutin ke rumah dia itu kayaknya. Dia bisa natap di situ. Is this an answer from this world? Lumayan, lumayan. Makasih Robiru. Bermanfaat sekali. Oh. Coba gue cek lagi. Bisa gue pakai. Ini apa sih? Tekap. Gue butuh tekap juga sih. HP. Nyatanya kayaknya belum ada juga. Ada yang baru. Cuma gue hoki loh, di peti yang di pantai itu gue dapet pedang swordnya itu bintang 2. Bintang 2 hijau. Gue ke timpaiman dulu, kembali ke kelas. Ayo Paimon, kata gue langsung nonton loh. That's a statue of, there are a few of these statues among the set Paimon Paimon. Baca. Pandangan membenda ikutin Paimon. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Oh, ini bunganya nih, flower koleksi dulu. Gila, langsung disuguhkannya bagus banget ini pemandangannya. You can swim right over. Oke, ini suara benang. Ini nggak apa-apa lah, pasti mendik. Patung itu bisa nambah darah ya, patung Seven ini. Cuman dia ada batasan gitu. Kalau oh, saya nih yang patung Seven yang ini sampai 5000. Maksimal kapasitasnya di patung ini sampai 5000 HP. Wih, langsung buka. Large banget ya, gede banget petanya pasti ini. Proses eksplorasi 2%. Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. Dari elemen animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Waktu dia kumihoyo gue beli yang dialog sepertinya aku tahu kenapa. Kalau yang kedua coba kita klik dengarkan sekali ya. It's a bit rude to say that about the power of the gods. Jawaban katanya. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Lihat reaksinya aja. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. Dan dia juga sambil jelasin. Because you got power from the god of animal, you can find some clues there. Sepertinya aku tahu kenapa itu. Penjelasan juga dia. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. Keberadaan adikmu katanya. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Oke, siap. Oh, ada cooldown. Iya, ada cooldownnya. Nyerangnya enak panjangan di room ya kalau menurut gue. Soalnya aku kebakar juga nih. Udah 8. 8 damage. Paimon so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Oke, siap. Dapat pemberian dari Paimon. Makasih Paimon. Oh iya, langsung kebuka nih. Coba bentar dulu. Apa nih eventnya? Kenapa tar? Oh, achievementnya buka dulu.
Gua koleksi dulu achievement-nya. Sip. Ke mana nih? Sebentar. Pesan dulu. Kita claim dulu, coy. Kita claim dulu ini pemberiannya dari pra-registrasinya. Yang dari MiHoYo juga nih. MiHoYo Genshin Impact. Terus naikin XP ya nanti itu kayaknya ya. Ini papan pengumumannya, boleh setting grafiknya nggak ke default kan? Oh bener kan, masih terlalu berat coy, masih ke high guys. Sip langsung aja lah. Ke mana tadi ya? Mau ke level? Waktu itu gua coba naikin ke level. Level manis sama 10 level. Kayaknya level segini deh. Tapi enggak juga, kayak sampai 11 doang. Waktu di akun cewek itu. Cuma artifaknya masih kecil gua koleksinya. Common chest-nya lupa gua ada di mana. Ntar aja lah gua naikin sampai level 11 dulu. Gua coba pengen battle di sana. Apa gua samain aja kali ya sampai level 15. Sama musuh-musuhnya juga level 15 juga kebetulan. Ya enggak bisa. Cuma sampai 13. Masih kosong. Coba duanya. Itu slime, tapi dia robir. Coba aja sampai bisa. Dibaca juga ini memperoleh energi, menyerap elemental orbs dan elemental particles untuk memberikan energi. Menghasilkan elemental damage, mengalahkan musuh atau melakukan hal lain yang mungkin dapat menghasilkan elemental orb katanya. Oke, ini udah. Tapi mau kem lagi deh. Kan? Seperti dugaanku. Iya, ada naganya. Naga atau apa gitu. Enggak tahu juga. There's something huge in the sky. Maksudnya ambil. Soalnya emang luas banget ini map, takutnya gua kesasar. Oke, siap. Kita kesini dulu. Tapi setahu gua ada chestnya loh di sini. Satu. Cuman di mana gitu? Gua jadi lupa di mana chestnya. Pas masih di awal ini training manjat dinding ini, terus gua dapet chest. Common chest. Tapi entah di mana gitu. Mudah amat lah. Ini juga ambil. Yep, ala lili. Katanya. Lanjut dulu. Ternyata ada sini dulu biar kita bisa nambah stamina. Kalau misalnya dekat, bisa sambil lompat apa. Sip. Nah, saat dulu. Pulihin dulu stamina-nya baru naik lagi. Kalau yang kayak gini enggak usah dipakai lompat dulu. Takutnya habis stamina-nya. Sini nih. Bet. Emang gua enggak mau kesana dulu. Gua apa soalnya gua mau harus ngadepin ini. Ya. Ya. Untung enggak mati loh. Jatuh lagi, soy. No. Gua enggak mau bet sama lu dulu.
Kalau yang api kayaknya agak rumit, nggak usah hari-hari dulu deh. Ya, pakai Whirlwind, Warden Sheet Hail Curl Guard. Perisai kayu yang menahan seranganmu memiliki atribut dendro, mungkin ada cara untuk membakarnya. Ada koinnya berarti harus pakai HP. Mau bisa sih pakai. Iya, ada shieldnya. Si tidak bisa, Anda tidak bisa menghit saya sendiri. Harus pakai Wailin. Hampir. Mati langsung jatuh. Ini bisa juga ditebas dengan tepat apa tuh wood gitu kan. Pesan penting, coba kumpulkan kayu tuh. Bisa kumpulin kayu bisa. Bears, pohon tinggi yang berasal dari utara tapi kini sudah tersebar di seluruh tempat, mempunyai banyak cabang dan merupakan sumber daya kayu utama di berbagai negara. Ini tinggal dibaca-baca aja lah pokoknya. Cuma ini bagus juga sih, info-info juga dari seputar pohon-pohon ini. Disuruh ngumpulin kayu dan masing-masing pohonnya itu pas kita lebas pakai pedang dapat kayu juga ada manfaatnya tersendiri nantinya. Sip, Firwood lebih mogem lagi. Yap. Oh ini lupa, oh, ada lagi sih kayaknya tadi. Ada tiga Windblade. Whirlwind. Bener apa ini? Coba sambil diam doang di atas. Thundernya ntar aja lah, gue pengen ngadepinnya gitu dulu. Ini buat yang gedenya aja, thunder. Si angin. Oke. Siap. Oh ya, pain cone-nya juga bisa diambil juga. Dia nyamperin dong. Dia nyamperin. Tawan. Windblade. Ini ada apinya, cuma agak masih enggak sih? Kita dibakar. Tahu gua. Tahu sama skill-skill kau. Ini kau. Elemental Burst. Gunakan Elemental Burst menggunakan Elemental Burst. Menggunakan Elemental Burst mengkonsumsi semua energi karakter. Ya, siap. I ready. Aduh. Makan dulu. Pakai. Lagi. Nah, segitu dulu. Piranya. No, itu dia noce sen lah. Nah, ngadepin ini dulu. Windblade. Tuh, kebakar. Kena semak-semak. Kalau kena apinya kebakar. Oh, ngepalang pohon dia. Aduh. Lari-lari.
Duh, jauh banget. Sip. Paikon sama apa tuh tadi Matsuka ya? Tadi udah Matsuka. Dikit. Pelan-pelan pasti aja guys. Bentar tinggal setengah kendaraannya dia kan. Belum berani pakai melee attack gue. Chestnya juga lumayan. Kita buka yuk. I'll keep this close. Elevator. Cakep banget. Nah, ini dia masuk take. Masuk take. Bebas. Dapat. Take itu. Kelihatan. Oh, dia buat buka. Itu juga di koleksi juga Iron Chang kalau nggak salah ini. Yep. Oke, siap. Bentar. Pengen lihat tadi yang gua koleksi. Nah, siapa kan? Tambah attack juga, siap. Kalau di akun ini yang satu lagi yang MiHoYo dapat artefaknya banyak kan HP semua loh. Attack-nya semua ini biru. Oh, pengen battle yang itu yang api. Makanya agak tricky. Darah gue juga tinggal 900. Takutnya nggak ke Uber. Gak pengen lihat petinya di sini kok nggak ada peti juga ya. Pinecone. Pinecone lagi. Jalan. Oh, enggak ada. Gue bingung ada jalan. Tapi ini sih juga ada peti di seberang sana itu. Peti common. Oke. Ini ada. Oh, ada tuh, ada kan benar. Is this an answer from this world? Makasih. Ada misalnya gue gunain tiketnya coba. Oh, ada juga deh. Basic attack lagi. Nambah attack lagi. Oke, siap. Masa lebih mantul ya attack gue. Oh, sama lemgrass. Ini koleksi juga. Alah. Sebenarnya sih buat lampu sih. Eh, enggak deng. Salah gue. Yang buat lampu ada katanya. Item yang buat lampu gitu. Gue enggak tahu juga lah, mungkin gue salah juga. Di atas batu itu ada buah sonetia. Tapi entah ada peti enggak loh. Di akun yang gue itu juga ada petinya pas gue di sini. Coba ada nggak ya? Tuh ada loh. Cuma ngambil buah sunset ya doang di atas batu. A reward on the road. Ya.
daging. Dapat tipak juga, ada yang baru kan? Sama aja kan ya? Sama aja kan? Luas sih ini. Gue bingung mau kemana dulu. Coba dulu kayu-kayunya, kayunya dulu. Tapi kan apa otomatis? Basecourt namanya. Oh itu tuh. Iya situ ada. Emang gue recover HP dulu. Ya kurang. Gue nggak mau manfaatin sunset ianya juga. Laptop aja mendingan ya. Kita recover HP dulu, baru nanti kita battle di tempat tadi. Siap. Mana aku gak recover? Coba lagi. Kocak gak recover. Pulih otomatis saat dekat. Oh ini gue ini dulu. Nah, gue naikin ke 100 dulu itu kayaknya. Gue pengen ke battle itu dulu yang tadi di atas gue nemu. Di sini juga ada burung, telur burung di sini. Coba kita panjat dulu. Tuh kan, lumayan deh koleksi gue. Tapi cuma bukan cuma di pohon dah, di semak-semak di sini juga ada. Kalau kita libas, suka ada pohon ini apa? Pohon lagi. Suka ada telur bird egg. Telur burung malu agak random dia telur burungnya ini. Mana ya telur burung? Telur burung hilang tadi udah buat ekor lizard, ekor kadal. Juga ya, gue harus manjat itu dulu. Ah, gue skip aja ya. Takutnya bosan gitu ngeliatnya. Nah itu dia tuh musuh-musuhnya. Dan cucu tuh dapet itu yang melingkar-lingkar gitu tuh. Ada 4 sih. Bisa kayaknya. Enggak. Kita libas dulu. Tapi ini kayaknya berkumpul. Kalau yang tadi kan gue satu-satu dulu. Tato, oh tadi libas dulu lah. Oh tatonya ambil dulu, weightnya juga. Libas aja lah kau. Kenapa ada api sih? Emang dia api ya musuh ini? Tapi panahnya emang panah api sih. Libas. Sampai kebakar, enggak. Bas. Matilah kau. Koit. Lumayan. Patinya juga lumayan. Makasih. Is this an answer from this world? Lumayan kan. Bakar. Gue pengen iseng aja sih tadi. Takutnya kan kalau di dalam game gitu kan, kalau misalnya kita ke api unggun suka nggak kebakar tuh, nggak berkurang darahnya gitu. Oh ada chest juga, lumayan dong. Aman chest. Is this an answer from this world? Yoi. Ini lebas dulu. Rencang 2 mayan.
Berry. Berry, berry, berry. Gila. Cakep banget. Jadi kayak ingat ini game Horizon Zero Dawn. Dan gue juga takjub karakter apa si Aloy ya, si Horizon Zero Dawn ini. Dia ada di game ini, dibikin anime, itu juga ucul banget gue liatnya. Senang banget dah. Ya, jadi kayak inget game Horizon Zero Dawn lah. Bahaya di Horizon Zero Dawn dia juga masuk ke dalam game mobile ya. Udah gue ambainin tuh. Siap, siap. Oke, sampai di sini dulu aja buat video gameplay Genshin Impact-nya. Tadi udah dapet chest, udah ngadepin musuh, udah dapet primogram dan segala macamnya itu. Sampai gue ngesetin artifact-nya juga kan, tuh nambah lagi satu gara-gara gue dapet chest-nya tadi ngadepin musuh dulu, tapi yang kita kenakan dapet attack lagi ya. Tapi di sini ada set ini apa set bagian-bagiannya. Kalau misalnya dapet semua 4 bagiannya, kita dapet bonusnya sendiri nanti, kayak efek pemulihan sama menggunakan elemen bars-nya. Lumayan sih, lumayan. Ya mungkin segini dulu aja buat gameplay Genshin Impact-nya. Tekan tombol like jika suka, dan saya tekan tombol dislike jika nggak suka. Dan pokoknya bakal gua sambungin lagi gameplay-nya insya Allah. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, dan it's me, it's Fijimi. Bye-bye.